Pemirsa, warga mengejar sekelompok pemuda yang hendak tawuran di jalanan kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran antar warga dan kelompok pemuda ini terekam kamera amatir. Aksi kejar-kejaran sepeda motor antara warga dengan sekelompok pemuda yang hendak tawuran terjadi di Jalan Raya Sultan Agung Bekasi, Jawa Barat. Warga mengejar kelompok pemuda untuk mencegah mereka tawuran, namun remaja ini malah kabur. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah salah satu pemuda terjatuh. Warga menemukan sebelah celurit dan sepeda motor remaja. Warga berhasil mengamankan tiga pemuda yang langsung dibawa ke Polsek Bekasi Barat. Ya, tawuran. Keranji, Bang. Keranji. Wah, habis tawuran kalian ya? Kagak, baru ini, Bang. Ah, jangan bohong kau. Kita melintas dari Jati Asi ke Galaksi dan kita pas melewati Pasar Keranji dan dapat info dari warga bahwa ada geng motor di terowongan Pasar Keranji. Kita siap mengejar dan tangkaplah tiga dari geng motor tersebut. Aksi kejar-kejaran terjadi setelah warga curiga dengan adanya konvoi sepeda motor hingga menutup jalan. Ditambah lagi sekelompok pemuda nyaris menyerang para pemuda yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Tawuran remaja kerap terjadi di kota Bekasi, bahkan sudah memakan korban jiwa. Sebelum tawuran, kelompok pemuda remaja biasanya berkomunikasi melalui media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.